Ya, pemirsa, beralih ke berita lainnya. Saat ini Ketua KPK Agus Raharjo berniat mengundurkan diri dari jabatannya jika revisi Undang-Undang KPK disahkan dan saat ini memang melemahkan KPK. Niat Agus itu sudah disampaikan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Senin kemarin. Sementara itu Agus menilai ada 4 poin dalam draft rancangan Undang-Undang KPK yang melemahkan institusinya. Saya akan aksesnya mundur kalau revisi dilakukan dan hasilnya melemahkan KPK. Ya, saya siap mundur kalau revisi dilakukan dan hasilnya melemahkan KPK.